Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 29 Rabiul Awal 1437 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Al-Barakah ini, mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari buruknya akhlak dan perbuatan serta hawa nafsu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, baik yang hadir di dalam masjid ini ataupun seluruh pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernah seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Artinya, berikanlah aku wasiat. Wasiatkanlah kepadaku sesuatu. Kalau kita perhatikan di dalam kamus bahasa Arab, wasiat adalah sesuatu yang penting yang dikerjakan
baik tatkala yang memberikan wasiat itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Wasiat adalah sesuatu yang penting yang dikerjakan baik yang memberikan wasiat tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat artinya adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta, kekayaan dan sebagainya. Maka di sini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab. Wasiat perkara yang penting, bahkan menunjukkan penting, karena sahabat ini minta sebuah perkara yang penting dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat ini, la taghdab, janganlah kamu marah, jangan marah. Faraddada miraran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang itu berkali-kali. Qala la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu diulang-ulang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan berbagai macam penekanan tentang jangan marah. Yaitu sahabat ini minta wasiat, dan sudah kita jelaskan tadi wasiat adalah sesuatu yang penting, yang berharga, yang sangat didahulukan untuk dilaksanakan baik ketika pemberi wasiat masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian sisi yang kedua pentingnya wasiat jangan marah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang wasiat, maka yang beliau berikan adalah ini, jangan marah. Kemudian penekanan yang ketiga tentang sifat jangan marah, yaitu beliau mengulang-ulang wasiat tersebut, menunjukkan bahwa larangan marah adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam agama Islam untuk diperhatikan agar seseorang menjaga amarahnya. Bahkan ada riwayat yang riwayat ini mursal. Mursal itu berarti seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mulai penyusun hadis, misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Ahmad, Dharuqutni, Imam Ibnu Hibban, Khuzaimah dan yang lainnya, penyusun hadis. Kemudian mempunyai syekh, dia mendapatkan hadis ini dari gurunya, gurunya mendapatkan hadis ini dari tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in mendapatkan riwayat dari tabi'i, tabi'i aturan meriwayatkan dari sahabat Nabi, tetapi ini karena dia meriwayatkan langsung kepada Rasulullah, makalah hadis tersebut disebut dengan hadis mursal. Coba perhatikan hadis mursal ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar, dan Imam Baihaqi yang menyebutkan bahwa hadisnya mursal, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tamhid juga mengatakan hadisnya mursal. Maka coba perhatikan hadis ini, An Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf
bercerita. Ini seorang tabi'i, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat, anaknya Humaid adalah seorang tabi'i. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, alimni kalimatin a'ishu bihinna wa la tukthiru alayya fa'ansa. Wahai Rasulullah, ajari kepadaku beberapa ucapan, pelajaran, prinsip hidup yang aku akan amalkan selama hidupku. Lihat, di sini permintaan dari seorang sahabat tersebut. Tetapi jangan engkau banyak-banyak pengajarannya, ucapannya, nanti aku lupa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan marah. Hampir sama dengan hadis yang riwayat Bukhari tadi. Orang minta wasiat kepada Rasulullah, diberikan wasiatnya apa? La taghdab, jangan kamu marah. Bapak ibu saudara-saudari, oleh karena hadis-hadis inilah yang mana pada tema kali ini kita akan mengangkat aku si pemarah. Tujuan dari tema ini adalah menasehati bagi saya ataupun kaum muslim yang merasa dirinya adalah suka pemarah, suka terangkat emosinya, mendidih darah di dalam hatinya. Karena itu salah satu dari pengertian marah, yaitu disebutkan oleh para ulama tentang pengertian marah adalah ghalyanu atau ghalayanu damil qalb, artinya mendidihnya darah di dalam hati. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, makanya tema kita kali ini adalah aku si pemarah. Ini nasihat untuk orang-orang yang suka marah agar dia bisa menahan amarahnya. Lihat, sebelum saya lanjutkan tentang tema aku si pemarah ini, kita kembali kepada hadis yang saya sebutkan tadi. Dan dari hadis ini akhirnya kita merasa penting untuk membicarakan ini. Dan saya sering mengatakan bahwa seorang pendakwah, pembicara agama yang mengajari umat, yang paling sulit bagi dirinya adalah ketika dia berbicara tentang sebuah permasalahan agama, dia harus meyakinkan kepada jamaah, kepada yang hadir, bahwa yang dia bicarakan penting. Sehingga yang hadir benar-benar fokus dan ingin mengambil apa yang disampaikan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, beliau sengaja memulai dengan berbagai macam cara agar para sahabat memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Di antaranya hadis-hadis yang menunjukkan kepada pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa terbesar? Dalam hadis yang lain, ala unabbiukum ala ma yahmuhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslim dan seluruh para pemirsa sekalian akan tertarik. Maka begitulah sebenarnya yang paling sulit dari seorang pendakwah adalah meyakinkan bahwa yang dia sampaikan sekarang penting. Coba sekarang, dari tadi saya menyebutkan dua hadis dan menyebutkan tentang wasiat, menyebutkan tentang hadis mursal yang mana orang minta pelajaran dari Rasulullah yang dengannya dia akan amalkan selama hidupnya. Itu tujuannya tidak ada lain kecuali ingin menggugah di hati bapak bahwa tema aku si pemarah adalah penting. Maka mohon perhatikan. Saya tambah sekarang agar kita merasa penting dengan tema ini. Lihat, disebutkan oleh Imam Al-Baji di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, bahwa
Ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada pemuda tersebut, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat yang a'ishu biha, aku akan hidup dengannya, aku akan melaksanakan wasiat tersebut selama hidupku. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Lihat keterangan dari Imam Al-Baji rahimahullah, salah seorang yang mensyarah kitab Muwatta' Malik rahimahullah ta'ala, wa ma'na dhalika wallahu a'lam, dan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan Allah lebih mengetahui, annal ghadaba yufsidu katsiran minad-din. Lihat ini pentingnya menjaga amarah, karena marah menghancurkan kebanyakan perihal-perihal agama. Akibat marah, agama seseorang rusak, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Agama seseorang rusak gara-gara marah. Salah satu hal yang merusak agama diantaranya sifat yang ada di dalam diri timbul akibat marah. Apa itu? Balas dendam. Makanya para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Wal Hikam mengatakan tentang marah adalah ghalayanu damil qalb, mendidihnya darah di dalam hati, talaban lidaf'il mu'zi inda khasyati wuqu'i, untuk mencari agar orang yang menyakitinya tidak bisa menyakitinya. Atau lihat, atau kalau yang pertama ini agar orang tidak menyakitinya dia marah, itu wajar. Ini yang kedua, wa talaban lil intiqam mimman hasala lahu indal adza ba'da wuqu'ihi, atau meminta, menuntut untuk balas dendam. Ya, apabila sudah terjadi dia disakiti. Ini merusak agama, balas dendam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah nampak di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau di atas akhlak yang mulia. Saya dapat faedah dari Al-Ustadz Al-Fadhil, guru kita semua, Ustadz Abdul Hakim Abdad hafizahullah, bahwa kata la'ala, ala di situ ya, di atas akhlak yang mulia, bukan maksudnya adalah setiap tingkah laku perbuatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di atas akhlak yang mulia. Makanya pakai kata la'ala, sungguh di atas akhlak yang mulia. Lihat salah satu akhlak yang mulia yang diceritakan oleh istri beliau, ibu kita, ibunya orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha wa narzaha. Beliau mengatakan, "Man taqama li Rasulillah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tuntaka hurmatun min hurumatillah fayantaqimu lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam. Kapan timbul balas dendam? Akhlak buruk ini kapan timbulnya, Pak? Kalau apa? Kalau marah. Makanya disebutkan oleh Al-Baji bahwasanya annal ghadaba yufsidu katsiran minad-din. Ini kenapa kita angkat ini? Karena marah kebanyakan merusak kebanyakan perihal agama seseorang. Perihal kekerabatan berkaitan dengan agama. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un," tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, silaturahim. Sebab memutuskan kenapa? Kenapa? Marah. Seorang anak saya dengar dengan telinga saya sendiri,
sadar saya mendengarnya beberapa kali, bukan hanya dari situ satu orang. Seorang anak saking marahnya kepada orang tuanya, dia mengatakan, "Ustaz, kalau Allah memilihkan saya bahwa ada laki-laki lain yang berhak menjadi bapak saya, maka niscaya saya tidak akan pilih laki-laki ini sebagai bapak saya." Mungkin bapak-bapak geleng-geleng kepala. Kok bisa ada anak seperti itu? Ini kadang-kadang yang salah memang orang tuanya. Kita harus akui itu. Yang durhaka orang tuanya. Orang tuanya tidak bertanggung jawab. Orang tuanya penipu anak-anaknya. Orang tuanya meninggalkan anak-anaknya dan semisalnya. Sampai sang anak tersebut keluar. Akan tetapi akhlak itu tidak baik. Akhlak yang tidak baik tersebut timbul dari siapa? Dari sifat apa? Marah. Yang menimbulkan balas dendam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Al-Bajji rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa marah tadi merusak kebanyakan dari perihal agama. Li'annahu yu'addi ila an yu'dhiya wa yu'dha. Ini bahayanya. Karena dengan sifat marah tersebut, dia akan menghantarkan kepada sikap menyakiti orang atau disakiti orang. Gara-gara apa? Marah. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi penjelasan yang menarik juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan kitab ini saya wasiatkan kepada para penuntut ilmu terutama, para pendakwah lebih utama lagi. Jangan pernah tinggalkan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalamnya terdapat luar biasa faidah-faidah hadis, tafsir, akidah, fiqih. Karena memang Ibnu Rajab Al-Hambali adalah seorang yang mutafannin, seorang yang beliau ulama yang memiliki dasar-dasar ilmu berbagai macam disiplin ilmu agama, fikihkah, tafsirkah, akidahkah, dan semisalnya. Lihat perkataan beliau yang menarik dalam hadis ini, la taghdab, jangan marah. Beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis ini, fa hadzal rajulu talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu wasiyatan wajizatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seseorang ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat yang ringkas, wasiat tapi ringkas, jami'ah yang mengumpulkan li khisalil khair. Lihat, ini pentingnya, jangan marah, yang mengumpulkan, di mana wasiat tersebut mengumpulkan sifat-sifat kebaikan. Kalau orang enggak marah, Pak, itu banyak kebaikan yang dia dapatkan. Minimal piring tidak pecah. Betul. Itu minimal. Minimal jendela tidak pecah kacanya. Karena biasanya kalau orang marah, banting pintu, banting jendela. Saya juga bingung, membanting pintu itu gimana? Antum paham banting pintu? Ya? Yang suka bela diri gimana? Membanting, ini pintu dibanting. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian para ikhwah, lihat, jami'atan li khisalil khair. Sekali lagi, saya bercerita ini baru ingin menarik perhatian para jamaah sekalian. Oh, ternyata tema ini penting. Belum masuk temanya, baru narik perhatian. Ayo, kita pelajari ini. Tema jangan marah, aku ini pemarah, ini penting. Lihat, Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa fahadzar rajul talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu wasiyatan wajizatan jami'atan li khisalil khair. Orang ini minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bakhil terhadap diri kita sendiri. Orang ini minta kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam untuk meminta wasiat yang ringkas tetapi jami', mengumpulkan seluruh sifat kebaikan. Liyahfadhaha anhu khasyata alla yahfadhaha. Kenapa minta ringkas? Agar bisa dihafal. Ya, dan ini salah satu metode dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Dalam dunia pendidikan, metodologi yang paling bagus salah satunya adalah nasihatnya ringkas, jangan terlalu panjang. Orang lupa, anaknya ngantuk. Nasihati, misalkan dia ingin nasihati anaknya agar sholat tepat waktu. Nasihati di sini, anaknya dia di sini. Nah, tahulah sholat rukun Islam. Nah, sholat itu begini-begini, seperti ustadz lagi ceramah. Anaknya ngantuk karena terlalu panjang. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ma qala li rasul wa ma raaitu ahadan ahsana khuluqan minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling baik akhlaknya dibandingkan beliau. Bagaimana salah satu baik akhlaknya? Ketika memberikan nasihat ringkas. Contohnya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa ma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syai'in ma fa'altu lima lam taf'alhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang beliau yang belum aku kerjakan, beliau mengatakan kenapa kamu tidak mengerjakannya. Wala qala li syai'un fa'altuhu lima fa'altahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang aku sudah kerjakan, nasi sudah menjadi bubur, kemudian beliau mengatakan kenapa engkau kerjakan ini, kenapa, tidak panjang. Tapi untuk perintah kerjakan, larangan jangan dikerjakan. Nasihat ringkas. Maka kemudian perhatikan baik-baik. Fawassahun Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yaghdab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberikan wasiat untuk tidak marah. Thumma raddada hadhihi almas'alata alaihi miraran. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraddidu alaihi hadzal jawab. Lalu orang tersebut minta lagi wasiat lain, minta lagi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma memberikan wasiat jangan marah. Setiap diminta jangan marah, diulangi lagi minta jangan marah. Maka lihat penjelasan menarik dari Imam Ibnu Rajab. Kenapa ini? Fahadha yadullu ala annal ghadaba jima'us syarri wa anna taharraza minhu jima'ul khair. Lihat ini pentingnya menjaga amarah, karena marah adalah sumber keburukan. Nah, kita akan baca nanti perkataan-perkataan para ulama salaf, mudah-mudahan waktunya cukup. Dan terlepas dari marah adalah sumber kebaikan. Terlepas dari marah, sumber apa? Kebaikan. Sedikit Pak, menyinggung tentang sifat buruk yang timbul dari marah, yaitu hasad. Sifat yang timbul dari marah yaitu apa? Hasad. Kalau orang marah, dia hasad. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Falaq, Qul A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari waktu malam apabila sudah menyelimuti. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari wanita, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir, peniup, dibuhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah dari sifat hasad, orang yang hasad. Para ulama mengatakan, lihat, silahkan cek di dalam kitab-kitab tafsir, kenapa sifat hasad disebutkan di akhir, paling akhir?
keburukan yang diminta, perlindungannya dari Allah, yang paling akhir sifat hasad. Kenapa? Li'annal hasada jima'u syarr. Karena hasad adalah sumber keburukan, dan hasad ini timbulnya dari sifat apa tadi, Pak? Marah. Ya? Dengan hasad, lihat buruknya hasad. Gara-gara hasad, iblis dikeluarkan dari surga, mendapatkan gelar terkutuk sampai hari kiamat. Gara-gara hasad kepada siapa iblis? Adam. Gara-gara hasad timbul pembunuhan pertama di dunia, yang mana si pembunuh pertama di dunia ini akan menanggung seluruh darah yang tertetes tanpa kebenaran di dunia sampai hari kiamat. Gara-garanya apa? Hasad. Siapa yang membunuh siapa? Hah? Qabil membunuh Habil. Apa Habil membunuh Qabil? Enggak tahu, Ustaz. Saya tahu cuma pemain sepak bola. Hah? Mana? Qabil membunuh Habil atau Habil membunuh Qabil? Saya beri kunci biar tidak lupa. Yang membunuh Qabil. Dalam bahasa Arab, pembunuh itu artinya qatilun. Pakai qaf duluan. Qatilun itu pembunuh. Maka pembunuhnya berarti apa? Qabil. Bukan Habil. Kenapa Qabil? Kenapa Qabil membunuh Habil? Apa sebabnya? Hasad. Hasad timbul dari apa? Marah. Marah kenapa? Kepada siapa? Kepada Habil. Kan ceritanya dulu belum banyak perempuan, belum banyak laki-laki. Nabi Adam anaknya itu-itu aja. Maka Nabi Adam alaihi salam disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir. Nabi Adam dan Hawa, Hawa alaihi salam ketika melahirkan Tau'am. Arti Tau'am itu kembar. Kembar laki-laki dan perempuan. Kembar pengantin kata orang. Melahirkan. Ini Qabil lahir dengan kembar perempuannya. Habil lahir dengan kembar perempuannya. Qabil ini, kembar perempuannya ini cantik sekali. Habil, kembar perempuannya ini biasa-biasa saja. Nah, aturannya begini. Qabil nikah dengan si perempuan sini. Habil nikah, jadi disilang. Qabil enggak terima. Saya dapat kurang cantik. Saudara saya kok dapat cantik? Ya, akhirnya marah. Dari marah timbul sifat hasad. Dari hasad keluar sifat membunuh, yang mana Qabil kiflan, dia akan menanggung seluruh darah yang tertetes sampai hari kiamat gara-gara pembunuhan yang tidak berhak. Asal muasalnya semuanya ini apa, Pak? Marah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat perceraian asal muasalnya apa? Marah. Habis sholat subuh baru, aduh Ustaz, benar. Sebenarnya saya sabar. Sebenarnya kalau sudah ada sebenarnya itu pasti Pak Tapi, ya? Itu. Sudah semua hancur, semua piring pecah, ya? Baru dia, sebenarnya saya sabar Ustaz. Tapi dia yang nyakitin saya, sama aja. Subhanallah, sama aja. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat lagi, gara-gara hasad Nabi Yusuf alaihi salam terpisah dengan bapaknya. Siapa nama bapaknya? Yaqub. Selama berapa tahun? 40 tahun. Hasadnya siapa kepada siapa? Saudara-saudaranya Yusuf kepada siapa? Kepada Yusuf alaihissalam, yang disebut dengan al-asbab. Dan saya dapat faedah dari al-ustaz sahabat saya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz Firanda Andirja Hafizullah Abdul Abdul Muhsin, bahwa al-asbab
itu pendapat yang lebih kuat bukan nabi, bukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Kalau sudah kita pahami ini, hasadnya tadi sahabat-sahabatnya atau kerabat-kerabatnya Yusuf kepada Yusuf gara-gara marah kepada Yusuf. Kenapa Yusuf alaihi salam terlalu diperhatikan oleh Yakub alaihi salam? Marah, marah menimbulkan hasad. Ini kalau sudah kita pahami ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan tahu bahwa kita membicarakan perkara yang penting. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk meredam hak marah ini. Makanya temanya aku ini pemarah. Agar itu adalah tonjokan kepada diri sepribadi. Itu adalah sindiran kepada diri pribadi. Agar bahwa kita ini punya sifat kekurangan, yaitu marah. Dan semestinya seorang manusia muslim selalu bersifat menghitung-hitung kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Ini yang diajarkan oleh para salafus saleh. Lihat, Malik ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada dirinya sendiri. Beliau mengatakan, ya Malik, wahai Malik, maksudnya kepada dirinya Malik bin Dinar, alasti sahibatu kadha, wahai Malik, bukankah engkau ini pelaku seperti ini? Bukankah engkau ini adalah kebiasaannya melakukan ini, dan disebutkan seluruh sifat-sifat buruknya. Ini untuk menggembleng diri agar memperbaiki diri. Menghitung-hitung dosa, menghitung-hitung kekurangan, menghitung-hitung maksiat yang pernah dia kerjakan. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, semestinya seseorang selalu bersifat seperti ini. Makanya tema yang kita angkat, aku ini pemarah. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menyebutkan dulu salah satu cara agar sifat pemarah tersebut hilang. Maka kita ingin menyebutkan hadis-hadis tentang sifat marah. Ya. Jadi cara yang pertama agar meredam amarah, kita harus mengilmui bagaimana marah dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang sudah saya sebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari, dan itu hadis pertama agar kita bisa meredam sifat amarah kita, bahwa marah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan wasiat beliau agar tidak marah. Jadi saya ulangi biar tidak bingung. Tema aku ini pemarah tujuannya adalah bagaimana kita mengobati diri kita agar tidak pemarah. Maka obat pertama yaitu mengenal marah atau tercelaknya marah berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya berkali-kali agar jangan marah. Cuma pertanyaan, kalau tadi kan sudah saya sebutkan hadisnya, pertanyaan, apa maksudnya Ustaz sabda Rasulullah jangan kamu marah? Coba kita lihat penjelasan dari para ulama. Di antaranya oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, yang perkataan beliau dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fathul Bari. Lihat, Imam Al-Khattabi berkata, makna qawlihi la taghdab
makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan marah, yaitu iztanib asbabal ghadab wala tata'arrad lima yujlibuhu. Lihat, maksud jangan marah, jauhi sebab-sebab yang menghantarkan kepada amarah, dan jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan kita marah. Itu maksudnya. Karena Pak, mustahil orang tidak marah. Kita akan lihat nanti perkataan para salaf bagaimana beliau marah, ya, atau kejadian-kejadian potret-potret para sahabat, para salafus saleh, bagaimana mereka pun marah. Tetapi lihat para sahabat dan para salafus saleh nanti bagaimana ketika mereka diingatkan tentang marah tersebut. Yang jelas makna dari jangan kamu marah itu wasiat Rasulullah, kata Imam Al-Khattabi, iztanib asbabal ghadab, jauhi sebab-sebab marah. Wala tata'arrab lima yajlibu, dan jangan sampai melakukan hal-hal yang mendatangkan amarah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit penjelasan dengan apa tentang apa yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa marah itu tercela? Salah satu yang sudah kita sebutkan, karena marah merusak kebanyakan dari perihal agama. Ini dijelaskan oleh Ibnu Tin di dalam kitab Fathul Bari juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Maka di dalam sabda ini, kata Ibnu Tin, seorang ulama pensyarah hadis, jama'a sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la taghdab khairad dunya wal akhirah. Lihat Pak, yang suka marah, sadar Pak, sadar. Lihat ibu-ibu yang suka marah terhadap anaknya, sadar. Rasulullah SAW ketika dalam wasiatnya jangan kamu marah, itu telah mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana? Lihat, li'annal ghadaba, karena marah, ya'ulu ilat taqatu'. Nah ini nih, karena marah mengakibatkan, berujung kepada terpisahnya kekerabatan, terpisahnya pertemanan, terpisahnya ukhuwah, gara-gara apa? Marah. Bahkan kadang-kadang gara-gara marah terpisahnya ukhuwah di antara sesama pendakwah, para ustaz. Hati-hati. Gara-gara apa? Marah. Coba yang satu menurunkan ego, turun lebih sabar. Yang satu lebih menyayangi. Gara-gara apa? Marah. Taqatu wa man'ur rifq. Dan gara-gara marah tertahan sifat kasih sayang, lembut. Tertahan gara-gara apa? Marah. Coba seorang suami yang sering marah kepada istrinya, dan mulai malam ini jangan pernah ada sempat seperti itu. Dan saya katakan, ini sudah mulai saya gembar-gemborkan di mana-mana. Seorang suami yang lebih pantas, yang lebih berhak untuk lebih memahami istri dibandingkan sang istri. Seorang suami yang lebih dituntut untuk lebih dewasa, lebih ngemong, lebih menjadi pemimpin. Jangan seorang suami yang suka pemarah. Seperti misalkan seorang suami mengatakan, mau gak? Gak mau? Ya sudah. Ayo. Tersindir gak? Ya. Seorang suami yang lebih ngemong, yang lebih penyayang dibandingkan istri kepada suaminya. Kenapa? Karena hampir semua ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keluarga ditujukan kepada suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, surah An-Nisa ayat 19. Dan gauli istri-istri kalian. Ini redaksi ayat ditujukan kepada siapa? Suami. Contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi.
Hadis riwayat Imam Ahmad, wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian, kalian siapa di sini? Para suami adalah yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya, istrinya, dan aku yang paling baik kelakuanku terhadap istriku. Redaksinya kan untuk suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Para lelaki pemimpin bagi para perempuan. Lelaki yang lebih harus banyak mengalah, lebih harus banyak kasihan, lembut, santun. Ya, mulai malam ini tidak ada lagi perkataan, ayo, mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Cerai, saya nyari yang lain. Enak aja. Itu enak ente suami. Ya. Ada seorang suami, Pak. Ketika istrinya sakit, dibawa berobat sebagai rasa tanggung jawabnya kepada seorang yang di bawah tanggungannya. Bawa berobat ke dokter sana, dokter sini, belum sembuh-sembuh. Dia berkata kepada istrinya, "Wahai sayangku, sabar ya. Mungkin ini ujian untukmu." Tetapi di dalam dirinya membatin, "Ya Allah, cepetin ya Allah. Cepetin. Masih banyak yang ngantri." Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, li'anna al-ghawaba ya'ulu ila taqatu' wa man'ir rifq. Karena marah akan berujung kepada terputusnya hubungan dan tidak santun, tidak lembut. Ya? Dan itu terjadi. Orang marah enggak mungkin lembut. Ya? Enggak mungkin. Ente gak mungkin, itu mustahil. Ya, orang marah pasti kasar, ngangkat suara, matanya belok. Ada nanti kita akan bahas salah satu cara agar meredam amarah, kita disuruh untuk melihat wajah kita yang sedang marah-marahnya di cermin. Coba antum lihat, lagi ngangkat ini, ya, kemudian mata merah, kemudian cermin, ih jelek ya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian warubama kata Imam Ibnu Tin, ala ila an yu'dhi al-maghdhubu alayh fayantaqisu dhalika min ad-din. Ini artinya sifat marah tersebut berujung kepada menyakiti yang dimarahinya, yang dimurkainya. Ini bahayanya. Maka ini yang dimaksud dengan merusak kebanyakan perihal agama. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu cara yang pertama agar kita teredam amarah. Kemudian cara yang kedua agar kita teredam amarah adalah mengingat keutamaan orang-orang yang menahan amarah. Mengingat keutamaan orang-orang yang menahan amarah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, keutamaan orang yang menahan amarah disebutkan di dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya, dia nanti di akhirat akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya bukan disuruh, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk-makhluknya. Dia dipanggil, orang-orang yang menahan amarahin, dia akan dipanggil di hadapan para makhluknya untuk menunjukkan bahwasanya orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk apa? Memakai baju kemuliaan. Baju jubah dari surga tentang kemuliaan. Ini salah satu keutamaan orang-orang yang menahan amarahnya. Maka jika kita ingin
menahan amarah, ingatlah keutamaan-keutamaan dari orang yang bisa menahan amarah, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan orang yang menahan amarah yang lain, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-anat." Sesungguhnya di dalam dirimu wahai Ashaj Abdul Qais, di dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilm, sifat hilm. Saya akan jelaskan nanti sifat hilm dan sifat anat. Al-hilmu adalah sifat seseorang yang penyabar dan tidak cepat membalas dendam. Ini berarti tidak marah. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini. Hal yang kedua, seseorang keutamaannya menahan amarah berdasarkan hadis Rasul riwayat Muslim adalah seseorang akan menggapai cinta Allah. Ya, saya katakan tadi cara agar kita tertahan sifat amarah, mengingat keutamaan-keutamaan tentang menahan amarah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, apa Pak yang pertama? Dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Kemudian dia akan diberikan baju, dikarunia baju kemuliaan yang berasal dari surga. Ini yang pertama, keutamaan orang yang menahan amarah. Keutamaan orang yang menahan amarah yang kedua, yang sudah saya barusan sebutkan, mendapatkan cinta Allah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashad Abdul Qais bahwasanya kamu akan mendapatkan di dalam dirimu terdapat sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilmu wal-anat. Al-hilm artinya adalah seorang yang penyabar, bukan sekedar penyabar, tetapi dia bisa menjaga untuk tidak membalas dendam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan persis sebelum salat Isya, atau lebih tepatnya sebelum azan Isya, itu hal-hal atau perkara-perkara yang membuat seseorang bisa meredam amarahnya. Yang pertama yang saya sebutkan, mungkin bisa, apa yang pertama? Yaitu mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan marah. Dan sudah saya jelaskan, maksud jangan marah yaitu jangan mendekati sebab-sebab yang menghantarkan kepada akhirnya kita mempunyai sifat marah. Kemudian yang kedua, yaitu mengingat tentang keutamaan orang yang menahan amarah. Dan sudah saya sebutkan tadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Daud dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu, da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil hurin sya." Nah, di sini terdapat kekeliruan tadi hafalan saya, yaitu artinya barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan panggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Ini sudah betul tadi, betul ya, di hadapan seluruh makhluk. Cuma dia akan diperintahkan ataupun dia akan dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia kehendaki.
Kalau tadi apa saya sebutkan, memakai baju kemuliaan, kemewahan dari surga, itu hadis berkenaan dengan seorang yang menghafal Quran. Adapun yang ini, yang menahan amarah, yaitu seseorang yang menahan amarahnya, dia akan dipanggil di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan tadi, bahwa keutamaan menjaga amarah akan mendatangkan cinta Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, barang siapa yang menahan amarah, inna fika la khoslataini yuhibbahumallah, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal-ana. Apa itu? Sikap hilm, sikap penyabar, tapi dibarengi dengan plusnya ada, yaitu tidak mudah membalas dendam, dan sifat tidak tergesa-gesa. Sifat tidak tergesa-gesa. Ini hadis riwayat Imam Muslim, ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asyad bin Asyad Abdul Qais. Kemudian keutamaan yang lain yang menunjukkan bahwa seorang yang menahan amarah, dia mendapatkan keutamaan di dalam agama Islam. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah seorang yang tangguh, menang, kuat, bergulat, adalah orang yang menang tatkala bergulat. Bukan. Sesungguhnya orang yang kuat, tangguh, kokoh adalah seorang yang mampu menahan dirinya tatkala marah. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang menahan amarah. Sikap ataupun potret seseorang yang sangat kuat adalah bukan orang yang menang panco, orang yang menang kelahi, orang yang menang bertengkar, berkelahi, bukan. Tetapi yang mampu menahan dirinya dari amarah. Ini keutamaan dari amarah, menahan amarah. Kemudian kita beranjak kepada obat yang ketiga agar bisa menahan amarah. Obat yang ketiga. Jadi tadi obat yang pertama, melihat hadis-hadis Rasul, ternyata hadis-hadis Rasul dilarang untuk marah. Yang kedua, melihat keutamaan-keutamaan orang yang menahan amarah. Yang ketiga, obat untuk tertahan amarahnya adalah ketahuilah bahwasanya marah itu berasal dari syaitan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yastabban." Aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ada dua orang yang sedang caci mencaci, caci memaki, maki memaki, caci mencaci. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Salah seorang dari keduanya ini wajahnya memerah. Wantafaqat audaju, maka kemudian dahinya terangkat marah. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya saya sebutkan tadi, nanti kita akan sebutkan juga dalam poin-poin kita, salah satu cara untuk meredam amarah adalah seseorang memperhatikan dirinya, bercermin tatkala dia marah, buruk jelek. Mata terbelalak, kemudian bibir termonyong-monyong, jelek tatkala marah. Lihat seorang ini, intafakhat audaju, dahinya terangkat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid."
Aku sangat mengetahui sebuah ucapan yang apabila orang yang marah itu mengucapkannya akan hilang marahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law qala a'udzu billahi minasyaitan, dhahaba anhu ma yajid." Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitan. Ini termasuk peredam amarah, mengucapkan a'udzubillah minasyaitan. Maka dia akan hilang amarahnya. Ada cerita menarik, Pak, tentang cerita para ulama salaf tatkala marah. Perhatikan ya. Cerita-cerita menarik dari para ulama salaf tatkala marah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Muawiyah radhiyallahu anhu khutbah di atas mimbar. Lalu asik-asiknya khutbah, ada orang berkata dari jamaah yang hadir, "Kadzabta, oh pendusta, pendusta, pendusta." Oh, gimana tuh? Pemimpin negara, khalifatul muslimin, rajanya kaum muslim, dituduh pendusta di hadapan khalayak ramai. Fanazala mughdiban, mughdaban, fadakhala manzilahu. Lalu dia turun. Beliau turun, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan memang ini mungkin ujian bagi Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada sebagian kaum muslim yang tidak suka kepada beliau. Ini ujian. Bahkan semenjak beliau masih hidup, jangankan sudah meninggal. Ujian yang mungkin dengan ujian tersebut Allah mengangkat derajatnya. Saya jadi teringat perkataan Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya seseorang kalau dilihat dari takdirnya, dia kadang-kadang mendapatkan surga di tingkatan ini tinggi. Tetapi kalau dilihat dari amalnya sampai cuma sampai sini. Dengan apa Allah mengangkat dia sampai ke derajat ini? Dengan apa? Dengan ujian. Ya, ujian. Maka berbahagialah orang yang diuji oleh Allah. Tersenyumlah. Diuji di harta, diuji di keluarga, diuji di muamalah. Saya pernah seorang curhat kepada saya, "Ustaz, bagaimana menyikapi diri saya ini? 21 kali Ustaz saya melamar perempuan ditolak." Ya akhi, saya bilang, apa yang ingin saya katakan, yang bisa saya katakan kepada antum? Cuma saya bisa mengatakan, sabar, tetap berusaha, terus berdoa kepada Allah. "Ustaz, cuma begitukah nasihatnya?" "Ustaz tidak paham bagaimana rasanya ditolak. Sedih, Ustaz. Bukan sekali doang, 21 kali. Ujian." Mungkin dengan itu dia terangkat derajatnya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu diuji mungkin dengan ini. Di tengah-tengah beliau berkhutbah, ada orang mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta." Fanazala mughdaban fadakhala manzilahu. Beliau turun dari mimbar masuk ke rumahnya. Thumma kharaja alaihim taqturu lihyatuhu ma'an. Lalu keluar dari rumahnya lagi, sebentar lagi keluar dalam keadaan jenggot beliau sudah basah dengan air. Fasa'idal mimbar, lalu naik ke atas mimbar lagi. Faqala, lalu beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya murka, marah itu dari syaitan. "Wa inna syaitana minan nar." Dan sesungguhnya syaitan berasal dari neraka. "Fa idza ghadiba ahadukum falyudfi'hu bil ma." Ini bukan hadis, tapi ini perkataan perkataan seorang sahabat yang disebut dalam bahasa ilmu mustalah hadis, al hadis apa, hadis apa namanya, hadis mauquf, hadis yang merupakan sampai hanya para sahabat, tidak naik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jika salah seorang dari kalian marah, maka padamkanlah, redamlah dengan air. Thumma akhadha fil mawdhi'i alladhi balaghahu min khutbatihi." Lalu Muawiyah pun menerangkan kenapa orang ini menuduh beliau berdusta. Ini disebutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kitab Uyunul Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Qutaybah.
Jadi kalau sudah kita ketahui tadi poin ketiga, cara meredam amarah, yaitu apa? Mengetahui bahwasanya itu dari syaitan, dan hendaklah seseorang dianjurkan berkataan berdasarkan perkataan Muawiyah radhiyallahu anhu untuk berwudu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kenapa marah berasal dari syaitan. Lihat, disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Walamma kana al-ghadab wasyahwah jamratan min narin fi qalbi ibni Adam amara an yutfi'ahuma bil wudu." Dan ketika marah dan syahwat adalah dua batu panas dari api di dalam hati seorang hamba, marah dan syahwat, maka Allah maka diperintahkan untuk dipadamkan dengan wudu wassalah wal isti'adzah minasyaitonir rajim, dan mengerjakan sholat dan meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa meredam amarah dengan cara seseorang mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitan ar-rajim. Taib, yang ke berapa? Empat. Bagaimana cara meredam amarah? Maka yang keempat adalah cara meredam amarah berusaha sabar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai oleh kaum Ansar. Fa'atahu, sa'alahul Ansar fa'atahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi, dimintai oleh kaum Ansar, beliau kasih. Dimintai lagi, beliau kasih. Dimintai lagi, beliau kasih. Sedikit menyimpang tentang sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya? Sampai Abu Sufyan mengatakan, "Ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi Muhammadin li Muhammada." Aku tidak pernah melihat seseorang cinta kepada seseorang seperti cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada seorang sahabat mengatakan, "Ai qaum, wahai kaumku," waktu itu beliau masih ke dalam musyrik. "Wafatul muluk wa Kaisar wa Kisra wa Rum. Aku pernah mendatangi raja, raja Kisra, raja Kaisar dan seluruh raja. Aku pernah datangi. Ma raaitu unasan yu'azzimu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tidak pernah suatu pengikut, suatu rakyat mengagungkan, mencintai pemimpinnya seperti para sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pelajaran bagi kaum muslim yang mengaku cinta Rasul, sedikit menyinggung cinta Rasul, yang mengaku cinta Rasul, jika Anda benar-benar cinta Rasul, ukur barometernya dengan kecintaan para sahabat. Karena tidak ada yang lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat. Kalau ada yang melakukan amalan-amalan yang belum dilakukan oleh para sahabat, dia berdalih ini adalah bukti cinta, dusta itu. Kenapa? Karena para sahabat yang lebih mencintai beliau tidak pernah mengerjakannya. Ini kembali lagi kepada perkataan para ulama salaf, "Lau kana khairan la sabaquna." Kalau itu baik, niscaya para sahabat akan memulainya. Saya ulangi, kalau seandainya ada orang mengamalkan amalan-amalan yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat, kemudian mengaku dengan amalan tersebut dia berdalih cinta Nabi, maka ketahui itu cinta dusta. Karena tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berdasarkan persaksian Allah dan persaksian seluruh umat Islam. Kembali ke permasalahan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, lihat
Kenapa Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para sahabatnya? Salah satunya adalah tadi, hadis tadi. Beliau diminta oleh kaum Ansor, ngasih. Diminta oleh kaum Ansor, kasih lagi. Diminta oleh kaum Ansor, kasih lagi. Hatta nafida ma'indah. Sampai habis apa yang beliau miliki. Habis. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini hadisnya. Man yasta'fif yu'iffahullah. Sebelum saya lanjutkan hadis tentang marah, dari ini kita ambil pelajaran menarik akhlak mulia dari Rasulullah SAW dan amalkan ini. Annahu la yaruddu sa'ilan. Nabi itu tidak pernah menolak orang yang minta. Itu akhlak mulia Nabi. Tidak pernah menolak orang yang minta. Makanya kalau ada seorang sahabat pernah. Jadi ceritanya ada seorang perempuan menenun kain khusus untuk Rasulullah. Kemudian yang kedua, jadi kain itu ditenun khusus untuk Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan kain itu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya punya kain itu. Yang keempat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pertama kali memakai. Langsung ada sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagus banget kainnya." Langsung dikasih. Ibu-ibu kalau bawa tas, biasanya ibu-ibu kan tidak lepas dari tas. Ibu-ibu kalau bawa tas bagus, kemudian ada temannya, "Bu, jeng, kok bagus banget jeng tasnya." Kasih tuh sunahnya gitu tak kasih. Ya? Kemudian sahabat yang lain mengatakan, "Hah, bagus ya kelakuan kamu." Ini hadis sahih. "Bagus ya kelakuan kamu. Tahu kamu Rasulullah SAW baru mendapatkan hadiah. Tahu itu kain benar-benar ditenun untuk beliau. Tahu kamu bahwasanya beliau membutuhkan hadiah itu. Tahu bahwasanya beliau tidak punya kain kecuali itu. Tahu bahwasanya itu baru pertama kali dipakai Rasulullah. Kok kamu minta?" Karena beliau la yaruddu sa'ilan. Beliau mengatakan, para sahabat juga mengatakan, "Tahu kamu bahwasanya annahu la yaruddu sa'ilan?" Beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Itu sifat yang dengan sifat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh para sahabat, yang bahkan bukan sekedar diterima, dicintai oleh para sahabat. Pernah seorang minta, kasih, minta, dikasih, minta, dikasih, minta, dikasih. Sampai seluruh hewan ternak, hewan yang digembala oleh Rasulullah dikasih semua kepada orang tersebut. Orang tersebut akhirnya mengatakan, "Wallahi la anta abghadu ilayya abghadu an-nasi ilayya. Demi Allah, dulu engkau wahai Muhammad adalah manusia yang paling aku benci. Sekarang gara-gara hadiahmu itu, engkau ahabbun nasi ilayya. Engkau adalah manusia yang paling aku cintai." Lihat, ini akhlak mulia menimbulkan kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa. Sampai beliau mengatakan kepada kaumnya, "Ya kaum, aslimu, wahai kaum, masuk Islam. Inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang dengan pemberian seperti orang yang tidak takut miskin. Nah, lalu berkaitan dengan sabar, kemudian setelah diminta oleh kaum Ansar sampai habis yang beliau katakan, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum Ansar. Beliau mengatakan, "Man yasta'fif yuhibbuhullah." Siapa yang mempunyai sifat iffah, tidak suka minta-minta, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. "Wa man yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa yang tidak suka menadah tangannya minta-minta kepada makhluk, maka Allah akan berikan kekayaan kepada dia. "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Ini inti pembicaraan kita. Barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah akan membuat dia sabar. Penjelasan para ulama menarik tentang hal ini, yaitu "wa man yatasabbar" menunjukkan ada usaha untuk bersabar dan menunjukkan bahwa akan mendapati kesulitan tatkala sabar. Sulit, Pak. Ini orang kita ingin tonjok, tahan. Kita ingin caci maki, tahan. Ya? Kita ingin murka kepada dia, kita tahan. Kesal. Sulit. Ya tasabbar. Dan saya pesan, ini perkataan, pesan baik-baik.
sebesar usaha seseorang untuk beramal kepada Allah, maka sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Garis itu baik-baik. Ya, sebesar usaha untuk beramal kepada Allah, maka sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, berusaha di jalan-jalan kami, berusaha untuk, misalkan Pak, contoh Pak, Quran. Quran yang sudah lama kita tinggal. Lebih banyak membaca status-status media sosial, grup-grup. Ya? Sudah lama kita tinggal. Ingin kita kembali salat malam yang sudah lama kita tinggal. Begadang malam juga, sampai jam 1, jam 2 juga, tapi sibuk dengan Facebook, sibuk dengan berita, nonton dan semisal. Sudah lama kita tinggal. Maka ini perlu usaha, sebesar usaha untuk beramal kepada Allah, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Ya, menjauhi maksiat harus usaha. Ingin sabar harus usaha. Maka tatkala itu sabar berusaha, yusabbirullah, Allah akan menjadikan dia sabar. Maka kiat yang keempat meredam amarah yaitu harus apa? Sabar. Kemudian kiat yang kelima, merubah keadaan tatkala marah. Dari berdiri, duduk, dari duduk, rebahan. Ya. Jadi kalau marah pas lagi marah, marah dia berdiri, maka coba duduk, langsung duduk. Enggak mempan juga, ambil bantal, pergi ke kasur, tidur. Akhirnya tidur beneran tuh. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan sekarang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan disahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'iman falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Jika salah seorang dari kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika dia duduk, jika dia hilang marahnya, maka selesai. Jika belum hilang, maka hendaklah dia berbaring. Makanya saya tadi katakan ambil bantal tidur. Tidur. Ya, berbaring. Merubah keadaan tatkala kita marah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, yang keberapa? Yang keenam, yaitu ya, kira-kira itu yang keenam yaitu diam. Diam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia diam. Itu yang keenam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Dan 5 menit ke depan kita ingin mengambil beberapa pertanyaan. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal. Jalan. Bagus pertanyaan ini. Marah yang bagaimana diperbolehkan? Atau beliau bertanya dengan pertanyaan lain, mungkin apakah ada pembagian sifat marah? Maka jawabannya, para ulama mengatakan bahwa berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ada marah itu dibagi menjadi dua, marah yang tercela dan marah yang terpuji. Marah yang tercela adalah marah yang menimbulkan sikap buruk, akhlak buruk, hasad, dengki, amarah, kemudian kekerasan dan semisalnya. Pendendam itu marah yang mendatangkan keburukan.
Adapun marah yang terpuji adalah marah dalam mempertahankan agama. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sifat marah yang terpuji, yaitu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara agama. Ya, marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama. Di antaranya surah Taubah ayat 73. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah terhadap orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya perangi mereka dan murkalah kepada mereka. Ini menunjukkan marah yang terpuji. Kemudian juga dalam surat Al-Fath ayat 29, marah yang terpuji marah kepada orang kafir. Ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Para sahabat Nabi yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap mereka, di antara mereka. Ini termasuk marah yang terpuji. Jadi ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang Qabil membunuh Habil. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi Adam kepada Qabil karena telah membunuh Habil? Ente mau tahu ngapain? Ya, saya tidak tahu. Mohon doakan saya karena saya sangat susah meredam amarah saya. Terlebih saya lahir dan tumbuh di lingkungan yang orang-orangnya mempunyai temperamen di atas rata-rata. Temperamen di atas rata-rata. Subhanallah. Bahasanya menarik nih, temperamen di atas rata-rata. Aturan tadi saya jadikan kajian temanya temperamen di atas rata-rata. Salah satu yang paling sulit bagi para pendakwah untuk mencari adalah tema kajian. Tema kajian agar orang benar-benar merasa perlu dengan kajian tersebut. Ya. Temperamen di atas rata-rata, bagus nih. Baik. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari keburukan akhlak, perbuatan dan hawa nafsu. Dan saya pesan kepada yang bertanya dan kepada setiap orang yang pemarah, hendaknya dia membaca doa-doa seperti ini. Ada lagi hadis yang merupakan doa juga, Allahumma inni as'alukal qasda fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku meminta kesederhanaan tatkala puas dan tatkala marah. Ini termasuk daripada doa yang sangat utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pesan, Pak. Doa Rasulullah itu bagaikan intan permata berlian yang mengkilat-kilat. Maka aneh seseorang kadang-kadang hafal ini dan itu, hafal ini dan itu, akan tetapi dia tidak hafal doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apalagi di zaman sekarang sangat mudah kita mendapatkan doa-doa berdasarkan hadis-hadis sahih. Hafal doa-doa yang indah tersebut. Dan ini pesan saya dapatkan langsung dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin tatkala ngajar kita di masjid kampus. Hafal doa-doa Rasul. Dan itu bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafal. Sekarang ada buku Hisnul Muslim, ada buku Ad-Du'a minal Kitab wal minal Qur'ani was Sunnah, doa dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dihafal itu. Ya. Kadang-kadang sebagian orang untuk menghafal perkara agama tidak tertarik. Tapi giliran baca koran langganan. Koran langganan. Baca Quran enggak sempat katanya. Nah, ini wallahu a'lam. Apa yang dilakukan seorang imam ketika lupa ketika salat tapi baru ingat ketika selesai salam? Lupanya apa dulu? Kalau lupanya adalah hal-hal yang merupakan kewajiban sholat, maka selesai salam dia
sujud sahwi. Dan kalau seandainya sudah bubar, maka dia beritahukan kepada makmumnya seperlunya bahwa saya tadi lupa begini, maka kita sujud sahwi. Baru salam, sujud sahwi. Dua kali sujud, kemudian salam. Kalau lupanya adalah sebuah rukun, maka sholatnya tidak sah. Lupa misalkan Al-Fatihah. Kok lupa Al-Fatihah? Iya, ada orang lupa Al-Fatihah, ada enggak? Ada enggak? Ada, yang jawab tuh kebiasaan tuh lupa Al-Fatihah. Ada cerita hakiki di pondok pesantren. Ini gara-gara sholatnya tidak hadir hati ataupun tergesa-gesa. Dia waktu itu ada di pesantren itu sosok kiai, sosok mudir ustad di pesantren itu adalah sosok yang sangat dihormati. Suatu ketika di sab pertama ada mudir pesantren, mudir itu adalah pimpinan pondok pesantren, dihormati, santri-santri takut, bahkan kadang-kadang menjadi idola pondok pesantren dia, pimpinan pondok pesantren itu idola dia, idola para santri. Ada santri tergopoh-gopoh datang ke sab pertama, ingin sholat tahiyatul masjid. Ketika dia mau takbiratul ihram, tanpa sengaja matanya terlirik ke kanan, ternyata ada mudirnya. Akhirnya dia kaget, tapi sudah mengangkat tangan. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini hakiki terjadi beneran ini. Ya. Maka kalau sholatnya yang ketinggalan adalah rukun, maka harus diulang karena tidak sah. Rukun itu apa? Al-Fatihah, takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, itu rukun. Ya, itu rukun. Ada orang lupa ruku langsung sujud, maka dia berarti ketinggalan rukun. Wallahu'alam. Apakah setelah jima dengan istri tidak boleh memakan makanan atau minuman sebelum mandi janabah? Bukan tidak boleh, akan tetapi dianjurkan untuk mandi minimal berwudu. Mandi minimal berwudu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul. Waktu saya habis, nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.